Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah salat subuh yang sama-sama dicinta Allah, alhamdulillah di pagi yang segar ini kita masih mendapat karunia Allah, mendapat rahmat Allah, sehingga kita diringankan oleh Allah untuk melangkah ke masjid yang mulia ini. Salawatullah wassalamuhu yang setepat-tepatnya, seindah-indahnya, sebanyak-banyaknya, semurni-murninya, semoga tetap melimpah ke pangkuan kekasih kita, kekasih Allah, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga dan sahabat beliau serta para pengikut beliau sampai kiamat. Para jamaah sekalian, sebelum kita lanjutkan kaji kita tentang tafsir surat Yasin, insyaallah sudah sampai ayat ke-50. Menjelang 51 berarti tinggal 33 ayat lagi ya. Lebih separuh sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis-suri fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Sampai ayat itu tinggal tafsirannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mra'atun lan utawi wong wadon. Wadon itu perempuan ya. Hamilun kang hamil, bobot maksudnya ya. Illa angin wadoat, langsung ngelahirakan sopo imro'ah hamlaha ing bayi ingkang diboboti. Min khaufi dzalikal yaumi saking wedine ing mengkono-mengkono dino. Jadi kala setelah kiamat, akan kiamat ya. Ini dari kagetnya seorang wanita, wanita hamil pun belum waktunya lahir melahirkan dari kagetnya. Ini pengulangan ya. Wa nasulan utawi manusa iku sukara takunu ana sapa nas sukara padha mendem min haibatihi saking hebate dino kiamat. Jadi ada manusia semuanya yang nututi kiamat bisu itu sama mabuk, tapi bukan mabuk, bingung luar biasa karena hebatnya hari kiamat. Wal atfalu lan utawi arek cilik atau bayi-bayi ya. Atfal arek cilik, makanya taman kanak-kanak itu kalau bahasa Arabnya itu raudatul atfal, taman kanak-kanak. Si anak-anak ini ikutakun ono sopo atfal syaiban tati uban,
Si anak kecil-kecil besok dari kagetnya hari kiamat itu langsung berubah. Subhanallah. Wa kullu makhlukin lan utawi saben-saben makhluk. Pokoknya makhluk itu ya yang bernyawa sudah, manusia, hewan, semua yang bernyawa. Iku halikun podo binasa. Mati semua dari kagetnya itu. Illa ini ada pertanyaan kemarin. Apa semua malaikat mati? Nah, iya, mati semua. Cuma illa angin hamalatal arsy, malaikat pembawa aras. Jadi malaikat yang membawa aras itu bukan 8 itu. Itu tidak mati itu. Tetap menyangga aras ya. Itu yang pertama hamalatul arsy yang 8 ya. Wa Jibril lan malaikat Jibril. Malaikat Jibril tidak mati waktu itu ya, waktu itu. Wa Mikail lan malaikat Mikail. Wa Israfil lan malaikat Israfil. Wa Izrail lan malaikat Izrail. Fa innahum muqasa temeni hamalatal arsy Jibril Mikail wa Israfil wa Izrail iku layamutuna ora mati sapa hamalatal arsy wa Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail summa ya'muru muka kari-kari merintah sapa Allahu taala Allah taala Izrail ing malaikat Izrail ayak bidho ing yento njabut arwahaha ulai ing piro-piro arruhi malaikat hamalatal ars wa Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil fayak bidu moko nyaput sopo malaikat Israil arwahahum ing ruhi malaikat hamalatal arsy wa Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail. Jadi setelah terjadi kiamat, waktu itu makhluk sudah rusak semua, binasa semua. Masih ada yang tidak binasa, di antaranya malaikat pembawa arsy, malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan malaikat Izrail sendiri. Izrail ini pencabut nyawa. Kemudian Allah SWT memerintah malaikat Izrail supaya mencabut roh mereka. Ya malaikat hamalatul arsy dicabut. Malaikat Jibril dicabut rohnya. Malaikat Mikail dicabut. Malaikat Israfil dicabut rohnya. Malaikat Izrail. Sampai malaikat Izrail sendiri dicabut sendiri. Cabut sendiri, cabut sendiri, pelan sekali pelan, cabut sendiri. Jadi malaikat Israel juga mencabut ruhnya sendiri. Itu satu riwayat. Wa fi riwayatin lan ono ing dalem, iku tetep ing dalem sici riwayat, ada juga cerita riwayat. Yaji'u teko opo al-khitabu perintah minallahi saking Allah Ta'ala falyamut muko mati sopo hamalatul arsy malaikat hamalatul arsy fayamutuna muko podo mati kabeh sopo hamalatul arsy biiznillahi ta'ala kalawan idini Allah subhanahu wa ta'ala. Fabaqiya muka tetap opo al arsu aras iku muallakon gantung opo aras fil hawai ing dalam awang-awang. Nah, di satu riwayat ini tidak di hamalatul arsy tidak dicabut oleh malaikat Israel, tapi hanya Allah yang dawuh, "Hei, mati kabeh kamu." Jadi mati sudah. Kalau Allah merintah semuanya ya mat kun fayakun ya. Kun datio kon mati fayakun moko mati kabeh hamalatul arsy. Nah, begitu. Terus aras bagaimana?
kan sudah tidak ada yang membawa, maka aras itu tetap bergantung dengan izin Allah tentunya, karena Allah itu Maha Kuasa segalanya ya. Di menggantung di hawa, di awang-awang aras. Sumayaji'u muko kari-kari teko apa alkitabu perintah ila Jibra'ila maring malaikat Jibril, wa Mika'ila lan malaikat Mika'il, wa Israfil lan malaikat Israil, Israfil wa Izra'il lan malaikat Izra'il, mutu mati sira kabeh. Faya mutu namuka dadi mati sapa malaikat Jibril, Mika'il, Israfil, Izra'il. Bi'idznillahi ta'ala. Kelawan izinnya Allah Ta'ala. Jadi setelah itu Allah merintah kepada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, mati okon kabeh, kata Allah. Akhirnya matilah mereka semua dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang sudah tiada yang tinggal, semua mati sudah. Tinggal ada satu yang belum. Tidak mungkin mati, karena Al-Hayyul Qayyum, Allah Maha Hidup selama-lamanya. Al-Qayyum, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Ini Allah, tinggal Allah sendiri. Fama bakia moko ora tetap alal ardi ingatasi bumi, wassamawati lan ingatasi langit, ahadun wong siji ghairallahi ta'ala sa'liani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua sudah binasa, para malaikat binasa, sampai malaikat penjabut nyawa semua mati semua. Tinggal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama koyo barang kola kang dawu sapa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala dawu insyaallah dalam surat Ar-Rahman ya. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man utawi saben-saben awa-awaan, saben-saben wong, alaiha kang ono ingatasi bumi lan langit, iku fanin podo mati kabeh, binasa semua. Nah, makanya kita difana, yang bakok hanya Allah. Semua ini fana, akan binasa. Yang bakok, yang kekal abadi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yabqa lan tetep sapa wajhu rabbika zati pangeran sira dzul jalali kang anduwene keagungan sapa rabbuk wal ikrami lan kemuliaan. Jadi waktu itu yang sisa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia, tidak akan ada akhirnya. Beliau punya sifat baqa, Al-Hayyu Maha Hidup, Al-Qayyum selama-lamanya. Yang tinggal hanya Allah SWT. Summa yakulu muka kari-kari dawu sapa Allah, Allah Ta'ala, salah sama ratin, telu piro-piro ambalan. Kemudian setelah tidak ada siapa-siapa lagi, Allah dawuh bahkan tiga kali. Marah sekali Allah, marah sekali. Limanil mulkul yaum, liman kadwe sopo al mulku kerajaan al yaum tinu iki. Allah dawuh, ayo siapa yang punya kerajaan hari ini. Itu tiga kali Allah dawuh marah sekali. Fala yujibuhu muka ora ono sing jawab ahadun wong siji
Satu apa? Satu pun tidak yang menjawab karena sudah mati semua. Malaikat sudah mati. Siapa? Tinggal Allah SWT. Fayaqulu muqaddahu sallallahu ta'ala Allah ta'ala mujiban dadi jawaban li nafsihi kanggo awak dhewe ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jawab sendiri. Ayo siapa yang menjadi raja sekarang? Siapa yang dulu menguasai? Kata Allah. Allah jawab, lillahil wahidil qahhar. Lillah katwe Allah kabeh. Al-Wahid kang moho siji sapa Allah. Al-Qahhar kang moho ngeker. Allah maha keras. Al-Qahhar. Summa yaqulu moko kari-kari dawuh sapa Allah, Allah taala. Lalu Allah dawuh begini. Ana utawi ingsun iku malakul muluki rajane piro-piro raja. Aku ini adalah raja yang sesungguhnya kata Allah. Ainal muluk ono ing endi raja-raja biyen. Wa ainal jabbarun endi wong-wong sing merasa gumedhi. Wal mutakabbirun lan wong-wong kang padha sombong biyen. Dicari oleh Allah. Siapa dulu yang sepertinya berkuasa sendiri? Siapa yang dulu merasa sombong? Kata Allah. Wa ainal ladzina lan undi wong-wong akeh kang yakuluna podo mangan rizkiku. Kata Allah. Rizki ingsun. Mana orang yang dulu-dulu makan rizki saya? Kita ini semua ini hewan tumbuhan makan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah marah. Wa ya'buduna lan podo nyembah sapa alladzina ghairi saliyane aku, kata Allah. Mereka makan rizkiku tapi nyembah selain aku. Nyembah batu, nyembah patung, nyembah matahari, nyembah segalanya selain Allah. Dicari oleh Allah SWT. Allah marah sekali. Jadi kata Allah, mereka ini betul-betul luar biasa. Sudah diberi rezeki oleh Allah, diberi hidup oleh Allah, diberi udara oleh Allah, diberi pendengaran, penglihatan, diberi air. Waduh, segalanya sudah dipenuhi oleh Allah, tapi mereka menyembah selain Allah. Alhamdulillah kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah, mengabdi kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fatabqi ya muko ora tetep tunyo apa ad-dunya tunyo iku khaliyatun sepi. Jadi dunia ini sudah sepi ya. Sepi sekali. Migdaru arba'ina sanatan. Sekirane ono sepiku petang puluh tahun. Apa nih sanatan tahun nih? Jadi sekitar 40 tahun dunia ini sepi. Sepi tidak ada makhluk sama sekali, ya. Nah, setelah sepi bagaimana? Summa annallaha muka kari-kari saat temani Allah SWT idza arada are kalani ngarepaken sapa Allah ayyuh iya ing yen tong uripaken sapa Allah al khalqa ing makhluk khalaqa moko nyiptake sapa Allah bahron ing segoro tahtal arsy ono ing ngisore aras mau tak mauhu tawi banyuni segoro mau kamani rijali koyok maniye wong-wong lanang. Jadi Allah untuk menghidupkan makhluk ini, terus Allah menciptakan laut di bawah aras yang airnya seperti air mani, air sperma orang laki-laki. Yo penuh. Hei Allah Maha Kuasa.
Wasmu dzalikal bahri lan utawi jenenge mengkono-mengkono segoro iku bahrul hayati, bahrul hayat. Jadi nama daripada lautan yang ada di bawah aras yang airnya seperti air mani orang laki-laki ini namanya bahrul hayat, laut kehidupan. Ya sama dengan air mani laki-laki ini kalau membuahi wanita, maka ovum, indung telur itu menjadi hidup, maka namanya bahrul hayat. Ya. Kalau indung telur tidak dibuahi apa sperma laki-laki, ya tetap tidak mungkin terjadi janin. Ya, jadi sebut bahrul hayat. Wayam turulan ngudhani, wayum tirulan ngudhani, dzalikal bahru apa mengkono-mengkono segoro, alat dunia ingatasi tunyo. Setelah itu Allah menghujani dunia ini, bumi ini dengan air mani tadi itu. Deras sekali. Selama berapa lama? Di sini disebutkan utan yumtiru arba'ina patang puluh apani yauman tinani, 40 hari hujan, hujan air mani ini 40 hari. Kalau sekarang hujan air saja jangankan 40 hari, satu minggu saja sudah penuh dunia ini. Wong 5 jam sudah kelabakan semua. Ini hujan air mani 40 hari. Subhanallah, enggak bisa kita bayangkan kekuasaan Allah ya. Wa ba'da dzalika lan utawi sawise mengkono-mengkono udan, udan mani mau. Iku tambutu cukul apa ajsaduman jasate sekabehane wong fil ardi kan ana ing dalam bumi kana batil bakilai kaya cukule kacang. Ada yang menyebutkan bakila ini tauke, tauke ya, kaya cambah. Jadi bibit manusia ini tumbuh lagi seperti cambah ini. Cukule nek coro bahasa Perancisnya itu jirep, apa jirep itu yo kompak no kabeh cukul lho. Ya, ya termasuk semuanya ini Pak Haji Mukti, Pak Jafar, semua ini. Subhanallah, cukul semua, eh? Seperti cambah. Firobi ikan cukul ono ing ing mungso labu, seperti cambah atau tumbuhan ketika musim hujan pertama. Itu kan langsung tumbuh semua, kayak itu. Tumbuh semua. Tentunya bukan rumput ini yang tumbuh ini. Ini jasad-jasad manusia ini tumbuh semua, ya. Jasad kita ini semua. Faqala maka dawuh sapa alaihi salatu wassalam Rasulullah Muhammad SAW, wa kullu a'dha'il makhluqi utawi saben-saben anggotane makhluk iku takunu dadi apa a'dha'ul makhluk romiman acur ape. Jadi ketika kiamat, mesti kembali ke depan ya, bukan dicukuli, kembali ke depan, semua a'dha'ul makhluk, anggota badannya, a'dha'nya, tangan, semua pokoknya, itu sudah remuk semuanya, remuk ya. Tapi ketika sudah dihujani air mani ini jadi bersatu lagi, tumbuh lagi ya. Remuk illa salasa, illa salasa idhamin, illa salah suidomin, angin telu piro piro belung. Nah ini ada tiga tulang yang tidak remuk kata Allah, hancur semua tulang manusia kecuali tiga anggota. Walau alam apa tiga anggota di sini tidak disebutkan, tapi yang jelas ada satu anggota yang tidak akan remuk sekalipun bagaimana adalah ini yang ada di belakang kita, tulang ada di belakang di bawah itu, yang di dekat dubur itu, tulang ekor itu, tulang ekor itu tidak remuk. Coba tulang ekor itu tidak remuk. Itu salah satunya. Yang kedua tidak disebut di sini. Ya,
Terus bagaimana? Fatambutul ajsadu, fatambutu muko, cukul opo ajsad, opo badan. Ala dalikal idhami, ingatasi mengkuno-mengkuno balung. Jadi tumbuhnya manusia itu dari tiga bibit tadi, tiga bibit tulang yang tidak hancur tadi ya. Kalau telinga sudah habis semua ya, ya salah satunya tulang ekor ya. Itu tumbuh dari sana. Cukul koyok cambah, insya Allah ya. Faida namtul ajsad ladilkan moko arekalani turu wala iki tamat apa ora mati iki. Oh, namtul ajsad moko arekalani sempurna. Sempurna, bukan tidur ya. Sempurna apa ajsad sudah sempurna bi idzinillahi kalawan idzini Allah yuhyi nguripaken sapa Allah Allah taala qabla kullu makhlukin, qabla kulli makhlukin saturungi sekebane makhluk. Jadi maksudnya itu setelah sempurna makhluk ini ajasadnya, maka Allah menghidupkan ya. Sebelum semuanya ini hidup, gitulah. Ame-ame cukul tok sih. Tapi Allah menghidupkan pertama kali adalah Israfilah, ing malaikat Israfil. Ya. Malaikat Israfil dihidupkan dulu oleh Allah. Ya, belum perlu kita ingat ya. Setelah mati semua, wis cukul, tapi turung di uripno, yang pertama kali dihidupkan adalah malaikat Israfil. Nah, Israfil itu peniup apa itu? Sangkakala ya. Peniup trompet itu ya. Summa ya'muruhu. Muka kare-kare merintahu ing Israfil sapa Allahu Allah taala ayyam fuha ing yinto nyebul. Niup ya. Niup apa? Fisuri ing dalam sangkakala. Nah, iku nafhatul ba'si, yaiku sebulan kebangkitan. Nah, setelah malaikat Israfil dihidupkan oleh Allah, maka diperintah oleh Allah untuk nyepul trompet ini. Disebut nafhatul ba'si. Nah, tiupan sangkakala yang membangkitkan. Jadi terus bangkit semua. Bangkit. Maka ini boleh yaumul ba'as ya. Fayamfuhu muko nyebul sopo malaikat Israfil fisuri sangkakala fayaqulu muko dawuh sopo Allah taala inda dalika ingatasi eng sandini mengkono-mengkono yamfuhu fisur ya ayatul idzam. Hei pelung-pelung anak ratukan kodormu, dipanggil oleh Allah. Hei tulang-tulang suramu sudah hancur. Wal juludulan piro-piro kulit, ya kulit kita ini. Albal ya tukang podo busuk apa? Kumu cuma nengok siro, ngatik kok siro. Lil hisabi kanggo dihisap. Lah ini sudah akan dihisap semuanya ini. Setelah bangkit semuanya, maka setelah itu diperintah oleh Allah, hei tulang yang sudah hancur, hei kulit yang sudah busuk, ayo kamu semuanya bangun untuk dihisap, dihitung amalnya. Biidinillahi ta'ala kelawan izin Allah ta'ala yuhyi. Afayar fa'una muka ngangkat sopo makhluk. Nah, ini ya. Ngangkat ru'usahum ing sirai makhluk kal mustaikidhi koyok wong kang ngelilir minan naumi
saking turu. Terus setelah dihidupkan oleh Allah semuanya itu bangkit, terus dia itu kepalanya diangkat. Orang kalau bangun tidur kan gitu ya, seperti bangun tidur. Opo ini rek, tangi wis. Ano opo ini? Karena sudah lama sudah nunggu ini. Terus bagaimana? Setelah itu fayakuluna mukopodo ngucap sopo makhluk ya wailana al ayah duh ciloko kita celaka betul kami ini katanya. Ini bagi orang yang tidak beruntung ya, yang beruntung subhanallah wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Pada hari itu orang yang beriman sama bahagia yang tiada tara berjumpa dengan Allah SWT. Tapi orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah, seperti tadi disebutkan, makan rezeki Allah tapi tidak menyembah Allah, katakan ya wailana, alangkah celakanya kami ini. Setelah bangkit dari ini mau dihisap ini ya. Wa fi riwayatin, tambah satu ya. Enggak lama. Ini masih banyak tafsirannya. Wa fi riwayatin lan ing dalam sici riwayat, annallaha saat min Allah taala kam hulur sapa Allah. Ya dau iku nyilehake sapa Allah arwahal malaikati ing pira-pira ruhi malaikat fi awwali sakbin ono ing bolongane sangkakala kang siji. Nah, jadi sangkakala itu berlubang-lubang itu. Lalu Allah setelah menghidupkan semuanya, mara rohnya malaikat itu ditaruh di lubang yang pertama. Nah, sudah diketahui ya, lubang yang pertama rohnya para malaikat. Fisuri ing dalam sangkakala. Wa arwahul anbiya ilan utawi piro-piro rohi para nabi fisak bisani ono ing bolongan kang kaping pindu. Bolongan yang kedua, lubang yang kedua maksudnya di sangkakala itu ditempati oleh ruhnya para nabi, para rasul ya. Wa arwahul aulia ilan piro-piro ruhi para walini Allah, kekasih Allah. Wa sholihin lan ruhi piro-piro kang sholih kabeh, panjenengan sholih semua ya. Iku fisak bisalisi ono ing bolongan kang kaping telu. Ruhnya para wali, para solihin, panjenengan semua insya Allah masuk solihin. Insya Allah walinya Allah semua. Karena besok di surga itu tidak ada yang dipanggil oleh Allah namanya, hei auliai gitu, hei kekasihku gitu kata Allah. Semua yang beriman itu dipanggil oleh Allah, kekasih Allah, walinya Allah SWT. Termasuk kita ini, amin Allahumma, amin. Ini ditempatkan oleh Allah, ada di sakbis salis, ada di lubang yang ketiga. Wa arwahul mu'minina sini ya, lan piro-piro roi wong kang podo iman kabeh. Wa syuhada ilan roi poro-poro wong kang mati syahid iku fisak birrobi'i ono ing bolongan kang kaping papat. Nah, rohnya orang beriman itu ya mungkin imannya tidak sampai imam musyahadah. Imam musyahadah itu adalah imam tertinggi, iman tertinggi. Iman tertinggi itu selalu menyaksikan Allah dimanapun. Ia yakin semuanya diciptakan oleh Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Dimanapun dia bicaranya dari Allah, melihatnya dari Allah, itu namanya iman musyahadah. Ini yang di apa namanya diutamakan oleh Allah SWT. Jadi aulia, jadi walinya Allah. Tapi kalau imannya masih ujak apa ini diciptakan oleh Allah, lesek masih ngono, ikut jengi mukminin. Iman biasa saja. Ada iman itu iman ilmiah. Dia pernah bisa menjelaskan iman itu artinya ya semua diciptakan Allah, hanya begitu. Tidak sampai iman musyahadah, tidak sampai iman menyaksikan Allah. Maka namanya iman ilmiah. Dan para syuhada oleh Allah SWT diletakkan pada sabir robi, bolongan yang keempat. Warwahul jinilan piro-piro rohid jin, jin, para jin ya. Fisak bil khamis ono ing bolongan kaping limo. Nah, lubang yang kelima ini ditempati oleh rohnya para
jin. Wa arwahu sayatina, wa arwahu sayatini, lan pira-pira roh para-para setan, para setan fisa bisa disi ono ing bolongan kaping 6. Nah, ono sing paling ngisor dhewe iki, wa arwahul kufari, lan roh pira-pira wong kafir, nah rohnya orang kafir, wasairul hayawanati, lan sekabehane para hewan, ya semut, ya semuanya, iku fisak bisabi ing dalem bolongan kang kaping 7. Apa sudah 7? Ini masih ada keterangannya masih banyak. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan minggu depan ya. Nah, ini indahnya kita membahas kiamat ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikasihani Allah, disayang Allah, sehingga besok bersama dengan arwahnya para nabi-nabi, para rasul, para aulia, para solihin, para syuhada. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa kepada majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala